Oke, balik lagi di channel Lami K21. Oh ya, untuk video sebelumnya banyak yang lapor ke gua, katanya linknya rusak, linknya nggak bisa di-download. Jadi itu bukan karena linknya rusak. Kalian nggak bisa download link itu karena limit yang dikasih sama Google Drive. Jadi dalam satu hari itu jumlah downloadan nggak bisa banyak-banyak. Gua juga nggak tahu kenapa Google ngasih kebijakan kayak gitu. Ini bukan bug dari Google atau semacamnya. Jadi tuh kalau kalian download di Google Drive, jadi bakal kayak gini. Nah, di sini gua mau ngasih tahu solusinya. Pertama, kalian harus sudah punya aplikasi Mozilla Firefox. Kalian bisa download di Play Store. Nah, kalau udah, kalian langsung buka aja alamat ini. Ini tuh alamat Google Drive versi web. Jadi kalau kalian udah masuk, kalian langsung ubah halamannya ke mode desktop. Caranya kayak gini. Nah, sekarang tampilannya udah jadi desktop. Terus kalian klik yang ini. Nah, pada tahap yang ini, kalau kalian belum login, kalian bisa login pakai akun Google kalian. Tapi kalau kalian udah login, kalian bisa skip aja. Nah, sekarang kita udah masuk ke halaman Drive-nya. Nah, kalau udah masuk kayak gini, kalian kembali lagi ke link-nya. Kalian klik link-nya. Terus kalian ubah lagi ke mode desktop. Bagian sini. Tunggu halamannya berubah. Dan kalau udah, kalian klik yang ini. Tambahkan ke Drive saya. Nah, sekarang filenya udah ada di Drive kalian. Nah, kalau udah kayak gini, kalian kembali ke halaman Google Drive kalian. Pastikan kalian selalu di halaman desktop ya, di mode desktop maksudnya. Nah, di bagian sini, ini adalah file yang kalian tambahkan ke Drive kalian tadi. Kemudian kalian tekan yang itu, yang titik 3, terus buat salinan atau make a copy. Nah, ini adalah file salinannya. Dan yang bisa kalian download itu adalah file salinannya. Ini dia. Kalian bisa tekan yang ini. File salinannya tadi. Kalian bisa tekan tahan. Terus kalian tekan download. Ada permintaan perizinan dari Mozilla, kalian izinkan saja. Nah, jadi proses downloadnya udah berjalan. Oh ya, kalau kalian download di Firefox, itu loadingnya emang nggak kelihatan, tapi lihat speed internet di atas itu berjalan. Jadi nanti filenya itu udah selesai aja gitu. Iya, gitu. Tapi kalau kalian ragu, kalian bisa ke aplikasi Google Drive bawaan. Yang dari Play Store atau yang dari bawaan HP-nya. Kalian bisa unduh dari sini juga. Tekan tahan aja. Sama kayak tadi, tekan tahan terus kalian download. Jadi kalian kalau ragu pakai Mozilla tadi, kalian bisa pakai Google Drive ini. Kalian bisa hentikan downloadan yang Mozilla tadi. Kalau kalian ragu, nah itu aja masih nol. Tapi itu jalan kok. Ini jalan kok, lihat speed internetnya. Ini adalah yang dari Google Drive. Tuh, jalan. Oke, jadi kayak gitu cara mengatasi limit yang ada di Google Drive. Jadi jangan salahin gue ya, gue nggak ngebatasi kalian mau download motivan gue. Silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.